Halo guys, kembali bersama saya di channel YouTube saya, Degas Widiata. Ayo, ngapain? Tunggu lama-lama lagi. Subscribe dong. Come on. Kembali lagi di channel gue, yaitu di Degas TV. Kali ini akan saya mencoba makanan ya, yaitu street food Japanese, yaitu yakitori yang berada di Denpasar, Bali. Ayo kita coba ya, seperti apa. Penyajiannya simpel sekali. Ini apa namanya, Pak? Hiro yakitori, ini sate Jepang. Apa? Sate-satean Jepang. Oh, sate-satean Jepang. Ayo kita coba porsi ini ya. Dulu ya, ya. Tadi udah makan ya. Nah. Kalau makan daging, tapi dia ekonomi kawatori itu kulit. Kulit ayam, kawatori itu paha ayam, dan mikima itu paha ayam. Tebasaki itu ada sayap. Yang bibit itu jadi enoki, enoki aja. Iya, enoki daging meltik. Tapi sama jamur enoki. Oh, iya, Pak. Kalau gitu saya mau momotori. Terus negima sama beef enokinya satu. Boleh. Rice-nya kamu enggak masak? Oh, mau pakai nasi? Mau pakai nasi? Ya udah, harus pakai nasi. Iya, sama nasinya. Boleh. Karena tadi kita udah makan sih. Iya. Cobain dulu, Kak. Oke. Okay. Iya. Oke, semakin menyiapkan ya. Dan ini menu-menunya guys, tempatnya layak di sana street food ya, sate-satean Jepang, the one and only. Oke. Guys, kita baru datang disuguhin welcome drink, yaitu teh ocha. Teh ocha ini ciri khasnya Jepang ya. Jadi nggak salah tahu kalau kalian mencoba street food seperti di tempat makan di Jepang, kita juga disuguhin teh ocha. Ini pesanannya kita sudah datang, guys. Oke. Oke, Mas. Mas, aku mau ngomong sedikit dong. Enggak boleh. Oke. Nah, guys, sekarang saya bersama ownernya langsung, Hiro Yakitori. Oke. Mas, dengan siapa nih, Mas? Rafli. Dengan Rafli. Mas, kalau boleh tahu setiap hari apa bukanya? Kita dari Senin, Minggu sampai Senin. Senin itu kita off. Oh, kita tutup di hari Senin. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu di sini alamatnya di mana? Di sini tuh Jalan Imam Bonjol nomor 340 Pemencutan Klot Denpasar. Oke. Okay. Imam Bonjol, guys. Ya, halo. Jadi buat kalian nih yang lewat-lewat sini bolehlah mampir ke angkringan Jepang kita. Pasti. Oke. Okay. Gitu. Jangan lupa, guys, di sini juga ada beberapa loh, banyak sekali ada jajanan-jajanan street food, dan terutama saya paling suka khas Jepang. Oke. Okay?
Thank you. Saya akan pergi dulu ya. Siap, sukses selalu Mas. Sukses ya. Sukses semuanya. Silakan mencoba. Terima Thank kasih. You. Yeah. Oke guys, pelayannya juga sangat ramah sekali, oke? Okay? Sekarang saatnya mencoba yakitori. Lah. Kayaknya nikmat. Di sini ada barbeque, oh, di sini ada black pepper, dan di sini ada cheese. Oh iya, terima kasih. Sausnya khas Jepangnya. Yes. Wasabinya nggak ada. Huh? Belinya di mana? Mahal nggak? Oke. Okay. Kita coba ya. Sate-sateannya. Wah, kayak sate. Ini yang sapi kayaknya. Coba ya. Yang ini yang sapi. Yang ini yang sapi. Oh ya. Ini sapi, kalau ini babi. Ah, enggak halal loh. Sorry, sorry. Ini halal guys. Oke. Itu yuk. Cium sini yuk. Ayo. Ini sapi juga. Jepangnya mendarat di dada gue. Kita coba nasinya ya. Ini nasinya kayaknya dari Jepang ya. Jepang seperti ini nasinya. Kayak ketan, cuman lembut dia. Dan ini ada wijen. Setelah wijen juga ada cabai ya. Bon cabai dicampur dengan wijen dan ada kecap. Bumbunya seperti kecap, tapi bumbu Jepang kan guys. Menurut orang Jepang paling enak. Ini aku coba ya. Ini daging semua. Ini chicken. Chicken yakitori, beef yakitori. Saus cheese-nya dong, baik. Kalau aku sih nggak begitu suka dengan saus. Tapi kalau kamu suka dengan saus kan? Banget. Sama sambalnya lebih enak. Ini saus manis, saus manisnya. Ini ayamnya pitoni juga. Sapi, ayam. Ini kamu jamur ya. Tip ya pitoni dibaluti dengan jamur. Kalau dikasih cheese sangat menggoda kan. Dan aku pasti nilai 9/10. Mantap dia! Gimana rasanya? Banyak. Nah guys, dari keempat sate-sate yang Jepang ini yang aku paling suka banget ini, apa namanya? Beef enoki, apalagi dipadukan dengan cheese dan adapun sausnya enak banget, oke? Rasanya dari Jepang? Sate kambing. Sate kambing. Kambing. Jadi kalau kalian pecinta street food Japanese, itu ada di Jalan Raya Imamoto dan Pasar Bali. Kalau kalian mau kesini, datang aja langsung ya. Ada stand-nya namanya Hiro Yakitori. Keren guys, bagi pecinta street food. Oke guys, selain street Japanese, Hiro Yakitori di sini juga ada jualan jus ya.
aneka jus kalian juga bisa temukan di sini. Dimsum juga kalian bisa temukan di sini. Nah, ini backpack semua ada di sini. Komplit guys. Oke, dan satu lagi. Restoran Jepang juga kalian temukan di sini, oke. Wah, komplit 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 pokoknya. Mantap. Dan di sana juga ada kebab. Nah guys, sampai di sini dulu ya kuliner gue hari ini dari Hiro Yakitori Denpasar Bali. Oke, thank you yang sudah subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Sampai jumpa lagi hanya di Degas TV. Aku paling suka ini. Soon after today. Kali ini aku akan mencoba yang namanya Lumpin San, yaitu jajanan street yang ada di Pulau Moyo di depan Alfa ini ya guys. Cek. Oke, ini food dimsum ada di Pulau Moyo ya, depan Alfamidi. Kita akan mencoba yang namanya menu food dimsum. Buka dari jam berapa, Bu? Sampai jam? Sampai habis. Sampai habis. Satu porsinya berapa, Bu? Kuah Koreanya satu porsi 10.000. Oke, okay. Ada varian apa aja selain kuah Korea? Varian dimsum. Oke, okay, dimsum ini ada dua varian ya. Kalau kamu pengen kuah Korea, boleh ya seperti ini. Kalau yang biasa seperti apa ya, Bu ya? Ini kita lihat dulu. Oke, ini yang biasa ya. Oke. Okay. Oke okay guys, aku pesannya dimsum normal ya. Terus yang satu ada dimsum kuah Korea. Bagaimana rasanya? Kita coba ya. Kita akan mau buka. Kita enggak tim kita. Ayo. 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 Let's go. Jadi jajanan food street Korean ada di Pulau Moyo. Oke. Okay. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke Korea untuk mencoba hal ini. Rasa kuah Koreanya pun nyata. Oh, masih lah. Korean banget. Ini tadi semua totalnya harganya? Jadi ini totalnya semua hanya 31.000 guys. Ini sebanyak ini dapatnya. Guys, kita udah cobain semua menunya, akhirnya kenyang banget ya. Rasanya mantap.